Lalu setelah ini gua mau ngelarin di bagian ini, Bisui Plain bagian di Hua Mars, Wangsuin, antara inilah jembatan-jembatan. Jadi gua mau nyari dulu lokasinya. Oke, gua zoom dulu. Ini ya, gua termasukin ini pulau biar nanti nggak nyari lagi di pulau. Satu di sini. Lagi di sini. Di Wangsuinnya ini banyak, di Wangsuinnya. Oke, ini jadi domainnya gua klik dulu gini biar hilang. Lokasinya di sini satu. Lalu di atas atap. Ini gandeng dua ya. Gua matiin lagi biar enak. Terus di atas atap sini banyak lokasinya ini. Ada lima, ngumpul. Terus di ini matiin lagi sebelah sini. Satunya itu di sini. Oke, hidupin. Lanjutnya itu di sini. Terus tenggelam ini di air. Pulau pasir satu sama kirinya satu. Pulau ini satu. Balik lagi jembatan. Bagian pulau udah ya. Terus pulau ini batu lah intinya, kayak pulau-pulau. Satunya di sini. Tengah jalan. Kiri sini di danau. Lanjutnya ini sebelahnya danau. Ke atasin. Ini di pasir-pasir ini ada dua, satu di sini, satunya di bawahnya. Oke, selanjutnya itu di bawahnya M. Terus di sini, seingat gue ini gua udah gua ambil tapi nggak apa-apa, tandain aja. Terus di kiri ini ada dua lokasi, satu, satunya lokasinya sama jadi tumpuk. Satunya di sini. Oke, sekarang bagian ini ya. Di sini ada dua juga sama. Tandain dua. Terus ini di sini. Sini satu. Tengah jalan. Lalu jembatan. Pulau ini juga ada satu. Tak keklik, sorry. Sama di kanan. Oke, gua zoom dulu, gua cek. Oke, all clear. Jadi jalan dulu, gua mau lari ngejauh dari musuh. Oke, gua udah ganti ke elemen Geo, balik lagi ke Noel, DPS. DPS gua Noel doang soalnya. Hai. Terus teleport. Gimana ini ya teleportnya? Dari Wangsuin aja lah, terbang ke pojokan ini. Nah itu sedang digali-gali. Ada empat di sini. Ya, gua lawan dulu lah, soalnya nanti juga butuh itu bahannya. Ini gua ambil, gua butuh weird. Nah, ini dia. Selanjutnya di sebelah sini. Lah, ini dia, dijaga. Lah, tinggal ambil. Lanjut, dua ini udah kelar ke Wangsuin.
Ini agak susah ini. Wangsu ini nih. Lokasinya banyak soalnya. Gua cari satu-satu aja ya. Gua mau ke bawah dulu. Ini kayaknya di bawah lokasinya. Oh, ini dia. Terus langsung kelihatan ternyata. Aduh, aduh, aduh. Oke, terus nah ini dia. Ini clue-nya itu ganti main karakter. Atau Zhongli kalau punya. Oke, udah aktif. Terus ke sebelah sono dulu gua. Habis ini muter ke pulau ini ya. Jembatan ini nanti aja. Sekalian jalan ke sini. Oke, udah kebuka. Tapi gua diincer sebelah sana ini. Zong, nggak ada chestnya ya. Tinggal aja. Lumayan, gua nyari loak quartz. Apa sih golden ya? Nggak tahu lah itu permata. Oke, langsung ini. Selanjutnya di seberang. BTW itu ada, kok nggak gua tandain ya? Oh, sorry. Ada yang belum gua tandain ternyata. Nih di sini 1 2 3 4 di sini. Oh, banyak ternyata yang belum gua tandain. Oke, dah itu aja. Jadi gua mau ke pulau ini dulu. Oke, waktunya ngelihat. Kok kagak ada? Oh, ini. Lah ini. Ada tulisannya. Aduh. Kali. Oke, jadi ini udah, sama ini udah. Waktunya dari sini, dari tepi ke tepi. Oke, pertama tepi sini. Cek dulu kalau gak ada, lihat tuh anunya. Di belakang pohon. Terus selanjutnya, oh ini ada batu kelihatan ini. Celing. Oke, udah nemu 2. Terus langsung hapus aja ya. Biar nggak lupa. Ini dia.
kirain ngedrop. Oke, dapatlah. Selanjutnya tepi sini. Kayaknya ini dikill ya. Oke, udah gua kill, nggak keluar berarti ini dihancurin. Nah, lalu setelah ini, oh ini di sini. Nah ini, ini ada gerbang ini. Dan di sampingnya kan ada ini. Free to gua kasih tahu triknya buat yang free to play aja. Karakter free to play. Nah, kebuka. Oke, ganti karakter DPS lagi. Ureshi. Lihat di map. Ini udah berarti sini. Nah, yang di payung-payung ini deketin aja sampai keluar slime satu. Nah, ini ada tiga ya. Gak ada keluar lagi. Oh, ini ada lima slime. Udah, babat aja ini sampai habis. Oke, dan keluar box. Lanjutnya di jembatan ini, kayaknya di bawah ini. Oh iya, di bawah itu. Tinggal bakar. Oh, orang nyamping. Oke, udah gua bakar. Terus saatnya ke lokasi Wang Suit. Oh, oh ini ada di bawah sini setelahnya pelabuhan, tapi nggak ada tanda ini. Yang di map ini nggak ada tandanya. Oh ada yang ini, ternyata di sini bukan di situ. Oke, selanjutnya yang di kincir roda ini gua lihat dulu di atas sama di bawah pakai elemen es. Ini pakai elemen es, puterin aja ini. Lokasinya ini di bawah, jadi renang. Oke. Yang di bawah itu ini ya. Terus yang di pulau itu pakai elemen angin. Kalau punya. Kalau nggak punya ya manual. Manual mondar-mandir. Gua ada ini sukros. Lokasinya di sini.
Kayaknya ini elemen anginnya harus diaktifin dulu. Nah itu dia. Shiu shiu. Aduh nyebur. Ya hilang. Oke udah gua ambil. Waktunya dihapus. Balik ke Wang Suin. Nah, sekarang nyari lokasi paling atas dari paling atas sendiri ya. Oh, sorry. Ntar gua cariin satu-satu. Ini lokasinya ada banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gua cari lokasi tersulit yang di bawah. Terbang. Nah ini dia. Lokasi tersulit yang di tangga ini. Wall. Biar nggak jatuh. Ya walaupun senjatanya jatuh sih. Oke, lokasi tersulit udah dilewati satu. Ada lima soal. Itu satu. Sekarang yang kedua ke atas dulu. Nah ini dua ini di sini di atas. Bukan di atas ini ya, gua ngambil telur soal. Ini di bawah. Ini dua. Selanjutnya kalau nggak salah di sini, kalau pengen aman terbang aja. Lah ini di bawah, masih di lokasi atap ya. Oke, sisa duanya itu di bawah. Jadi gua sebelum ke bawah nyar ke sini dulu. Nah kalau nggak salah di balik ini loh. Turun pelan pelan aja. Nah ini dia. Oke tadi di Wang Suin ini masih sisa dua. Turunnya ngikutin tangga. Ngikutin tangga turun aja. Nah ini kan tangga. Ntar gua ngambil investigasi, sigil lumayan. Nah ini ikutin terus sampai ketemu jalan, ada dua jalur kalau nggak salah. Nah ini dia. Udah, sisanya tinggal satu di Wang Suin. Nah satunya tinggal turun bebas. Ini langsung ketemu. Oke, ini udah semua ya. Ini juga udah di bawah. Hapusin aja. Nah, sekarang waktunya ke arah sini. Dewa Mars Tua Gapatmanam. Ya, pokoknya ke arah situlah. Oke, yang dibalik pohon udah waktunya lanjut. Ini lokasinya, waduh, slime gede.
Oke, slime-nya udah gua kalahin. Nyoba naik sini dulu. Ganti main karakter. Akhirnya gua ganti Giyu. Terus tahan pasin. Nah. Ganti walking aja biar gampang. Oke, selanjutnya selanjutnya deket sini. Gua ketahuan tapi. Walau oh ini ada magi. Tadi nggak sengaja kebuka ya. Ini dia. Habis ngelawan abis magi yang api itu. Jadi ini udah. Lanjutnya yang di sini. Pulau gua ke pulau dulu. Oke, chestnya itu ada di sini. Nah, ini dia. Ini di batu-batu ini ngarahnya ke underground ini. Lah ini. Oke, dapat. Terus ganti skillnya Ember. Tembak satu, tembak dua, tembak tiga, tembak empat. Oke, tinggal diambil. Terus ke bawah. Iya. Hajar. Oke, udah gua hajar. Ini lokasinya di tengah. Gua cuman pingin itemnya doang sih. Yuk, yang di sini udah tiga-tiganya. Lanjutnya nyebrang lagi ke sini. Oke, ini dia. Berarti ini caranya itu. Sugi wa nani ni aeru daro? Oke, satu. Dua. Tiga. Oke, nggak ngefek ternyata. Nggak aktif. Jadi kalian kumpulin ulti ya. Oke, setelah kalian kumpulin ulti, kabur aja dari musuhnya, ntar gua heal. Oke, setelah itu ke tengah, tinggal klik heal.
Oke, udah aktif. Ya, gitu doang sih. Terus ganti DPS lagi gua. Habis DPS, pergi ke sini. Udah gua lawan. Nah, ini kebuka. Nah, selanjutnya ke sini. Nah, itu langsung kelihatan itu. Oke, tiga ini udah. Waktunya ke jembatan. Oh, gua nemu satu di sini ternyata. Sembunyi dia. Oke, yang di jembatan. Kayak biasa ya, ganti ember. Satu, dua, tiga. Oh, ini lumayan loaper. Yari ni migaki o kakeru. Terus, nah ini udah langsung kelihatan. Oh, what the heck? Ternyata dijagain, anjir, ngaget-ngagetin. Yah, duanya lagi nyebrang. Udah gua kalahin, tinggal ambil satunya di sini. Kayaknya harus nyelesain pakai angin. Ternyata bukan, ini yang video sebelumnya gua ada musuh ya di sini ya. Nah ini, waduh, ada bom. Untung gua pakai noin. Oh, keluar. Ternyata bomnya harus dihancurin. Ini akhirnya dapat kan? Oke, selanjutnya di seberang ini udah seberang dulu. Nah ini ya. Tasuke ga hitsuyou na kata ga iru hazu desu. Nah ini satunya di atas.
Oke, tinggal ambil. Nah, ini ambil. Oke, itu udah dua. Selanjutnya Geo lagi. Ntar gua coba ya. Gua coba dulu ini. Nah, ini loh. Semisal Geo-nya ini ada kedap-kedipnya, ini di waktu ini. Ntar mati-mati sendiri. Kalau semisal nggak cepet-cepet dinyalain semua, nanti ini Geo-nya mati-mati sendiri. Ntar gua mau nyiapin ulti dulu. Oke, gua udah ambil ulti, cuman buat cadangan, tapi jangan dipakai. Pakai ini aja biasa. Lu kan hilang kan logonya. Terus dua ini. Tiga ini. Oke, cuma tiga doang. Udah langsung aktif. Selanjutnya yang di jembatan ini kayaknya dibawa lagi. Ini dia di bawah. Oke, lokasi selanjutnya ini. Lah ini ada batu kan, batu-batu segitiga ini, hancurin aja ini. Oh, keluar slime. Keluar tiga. Wow, walaupun isinya trash, keluarnya tiga. Oke, terus ke sini. Petir. Oh, ini dia. Oke, buat yang free pakai main karakter ya. Gua udah pakai ternyata. Kuda. Oh, ini satunya. Oke, udah gua lawan. Kita gak ngedrop item.
Oke, waktunya ngambil. Lumayan rewardnya. Oke, jadi itu untuk bagian di Hua Mars saja ya. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.